Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diah Erti Idawati, melepas marching band Kita Bungong Melati SD Negeri 20 Kota Banda Aceh untuk mengikuti Medan Open Marching Band Competition 2 di Medan pada 14 sampai 16 Februari pekan depan. Diah mengaku sangat bangga kepada seluruh anggota grup marching band Kita Bungong Melati yang menjadi salah satu perwakilan Aceh dalam kejuaraan marching band tersebut. Dalam kesempatan itu, Diah juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjaga kesehatan agar tetap sehat saat penampilan nantinya, sehingga mampu memberikan yang terbaik dalam kompetisi. Selain itu, Diah menyebutkan kegiatan ekstrakurikuler seperti halnya marching band mampu menjadi sarana untuk mengembangkan karakter dan potensi anak. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 20 Banda Aceh Herawati menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PLT Gubernur Aceh beserta istri yang telah membantu dan mendukung marching band Kita Bungong Melati untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi marching band tersebut. Ia mengatakan, marching band Kita Bungong Melati merupakan ekstrakurikuler unggulan dan menjadi salah satu kebanggaan di SDN 20 Kota Banda Aceh.